bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Wa habidakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-128 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke-128 ini menjelaskan kepada kita mengenai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri, atau istri dan suami. Mungkin terkadang ada ketidakcocokan, atau ada permasalahan, atau ada perkara-perkara yang lain yang membuat mereka berdua terpisahkan atau bahkan ribut dan yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khair wa uhdiratil anfusus shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, jika wanita tersebut khawatir, takut terhadap suaminya, ba'l di sini artinya suami, ba'lun artinya zaujun, karena ba'l terkadang artinya bahala, artinya apa, berhala, paham ya? Jadi ba'lun terkadang artinya suami, nah ba'lun terkadang artinya apa, berhala. Nah barakallahu fikum, seperti itu contohnya. Apa yang ba'lun artinya berhala? Contohnya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atadaruna ba'lan wa tadaruna, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian justru menyeru kepada ba'l, ba'l itu berhala, berdoa kepada berhala, kemudian kalian justru meninggalkan sebaik-baik pencipta, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Di situ ba'lun artinya berhala, tapi ba'al di sini artinya suami. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan, dan jika seorang wanita khawatir, takut terhadap suaminya akan terjadi nusuz. Nusuz ini memiliki dua makna, tergantung sumbernya dari mana. Kalau nusuzan, seorang istri khawatir kepada suaminya nusuz, itu berarti khawatir kalau suaminya itu enggak ngasih nafkah lagi, kemudian tidak mau berhubungan badan lagi dengan istri tersebut, ditinggalkan begitu saja, enggak diceraikan, enggak pula dikasih ma'isyah, jadi dibiarkan menggantung gitu. Itu nusuz yang na'barakallahu fikum muncul dari suami. Kalau nusuz yang muncul dari istri, istri enggak mau taat dengan suaminya, istri berbuat kemaksiatan, melanggar perintah suaminya, itu namanya nusuz yang muncul dari istri. Faham ya? Jadi nusuz itu, nusuz memiliki dua makna, tergantung sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari suami, berarti suami itu gak ngasih nafkah lagi pada istrinya, gak ngasih nafkah, gak mau berhubungan badan juga, tapi dibiarkan, gak diceraikan juga gitu ya, gak dikasih ma'isyah, paham ya? Intinya gak memberikan hak lahirnya dan juga batininya, gak dikasih, paham ya? Itu namanya apa? Namanya na'barakallahu fikum nusuz yang muncul dari suami. Kalau nusuz yang muncul dari istri, istri enggak mau taat dengan suaminya, barakallahu fikum, durhaka dengan suaminya, faham ya? Nah, pergi tanpa izin suaminya, itu namanya nusuz. Di sana ada juga namanya danyus. Kalau danyus itu kembali kepada kepala rumah tangga, kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan lagi,
enggak mau mengingkari kemungkaran yang ada di rumah tangganya, membiarkan istrinya berbuat kemaksiatan, anaknya, faham ya? Itu namanya dayus. Dayus itu kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan namanya dilakukan oleh istrinya atau keluarganya dalam keadaan tidak punya kecemburuan sama sekali. Dibiarkan istrinya boncengan dengan laki-laki lain misalkan, dibiarkan istrinya keluar rumah memakai wangi-wangian, dibiarkan, faham ya? Dibiarkan istrinya keluar rumah berpakaian pakaian yang nah barakallahu fikum seolah-olah pakaian telanjang, pakaian yang tipis, transparan atau semisalnya, itu masuk dalam danyus, yaitu seorang suami yang apa? Membiarkan kemaksiatan, kerusakan yang ada dalam rumah tangga dalam keadaan seakan-akan tidak punya ghirah, tidak punya apa? Kecemburuan. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fid din azan wa zakumullah, kita lihat lagi. Jika seorang wanita khawatir, takut terhadap suaminya akan terjadi nusyuz atau i'radan, berpaling, maksudnya meninggalkan istri tadi, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak ada salahnya kalau seandainya, tidak ada dosanya kalau seandainya mereka saling damai. Karena perdamaian ditempuh dulu kalau dalam suami istri seperti itu. Jangan terburu-buru menempuh cara yang apa? Perceraian. Karena perceraian itu bukan apa? Bukan na'barakallahu fikum tujuan pertama pernikahan. Tujuan pertama pernikahan mewujudkan keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, tenteram, saling menyayangi. Faham ya? Dan keluarga tidak akan terwujudkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah kecuali kalau dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu sudah perkara yang apa? Perkara yang kita yakini sudah. Kalau keluarga tersebut dibangun di atas Al-Qur'an was Sunnah, saling pengertian, saling memahami, paham ya? Nah, barakallahu fikum, insyaallah biidznillah terwujudkan apa yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, barakallahu fikum, karena tujuan pertama kali di dalam pernikahan bukan untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu disebutkan di sini apa? Kalau masih memungkinkan mereka berdua damai, maka tidak ada dosanya kalau melakukan perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu bagus. Wa umdiratil anfusus syuhha, dan seringnya yang namanya jiwa manusia itu senantiasa dihadiri bisikan syaitan, semangat untuk pelit. Jadi enggak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan ma'isyah untuk istrinya atau semisalnya. Nah, sangat apa? Nah, sangat disayangkan kalau seperti itu keadaannya. Wa in tusinu wa tattaqu, namun jika kalian berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Naam. Ikhwani fi din azan wa zakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa in alimat imra'atun min zawjiha taraffu'an anha, jika wanita tersebut mengetahui dari suaminya taraffu'an anha, suaminya itu jahat, paham ya, berpaling darinya, nah tidak mau ngasih nafkah, tidak mau memberikan ma'isyah, membiarkan, wa ta'aliyan 'alaiha, dan juga intinya merasa tinggi di atas apa? Istrinya, enggak mau menghormati. Karena dalam kekeluargaan suami istri itu harus saling pengertian. Bukan berarti karena dia suami kemudian sombong di hadapan istrinya juga enggak benar. Faham ya? Dia harus memberikan hak istri. Istri juga harus memberikan hak kepada suami. Nah, saling pengertian, memahami apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan istri sakit, ya, nah barakallahu fikum, suami siap untuk bantu apa? Nyupir, nyuci piring. Paham ya? Nah barakallahu fikum, bukan berarti dibiarkan semuanya untuk istrinya, pokoknya pekerjaan rumah tangga semuanya istri. Kami suami kerja di luar saja sudah, bebas, dalam rumah enggak perlu ikut kerja. Itu enggak benar. Terkadang dibutuhkan yang namanya ta'awun, kerjasama, tolong-menolong, saling pengertian. Kalau istrinya sakit, ya kita pengertian. Atas sebaliknya, suaminya sakit, istrinya juga pengertian. Seperti itu. Insyaallah biidznillah antum merasakan akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau saling berbangga-bangga, sombong, saling membanggakan masing-masing, itu enggak benar. Ini kita lihat. Nah, kalau khawatir perempuan tersebut, istri tersebut khawatir, tahu bahwasanya suaminya itu merasa lebih tinggi dan sombong, awing sirafan anha, atau berpaling dari istri,
fala isma alaihima an yatasalaha ala ma tatibi ala ma tatibu bihi nufusuhuma minal qismah aw an-nafaqah. Masyaallah. Maka enggak ada dosanya kalau kedua-duanya damai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka berdua berupa pembagian dan nafkahnya. Ya udah kalau gitu, nah kalau memang nafkahnya enggak bisa semuanya ya secukupnya. Karena kan yang namanya suami itu bukan begitu gajian langsung serahkan kepada istri semuanya, enggak. Paham ya? Ada sebagian untuk istrinya sebagai hak apa? Nafkah ma'isyah. Paham ya? Pengertian. Tapi kalau istrinya nuntut pokoknya setiap gajian uangnya tak pegang. Suami enggak boleh megang sama sekali. Satu rupiah pun enggak boleh. Maaf katanya. Itu juga enggak benar. Paham ya? Maksudnya saling pengertian tadi itu. Disebutkan di sini apa? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya masih memungkinkan damai sesuai dengan apa yang mereka inginkan jiwa-jiwa mereka berupa pembagian dan nafkah, maka bagus. Wasulhu aula wa afdal. Tapi damai itu tetap lebih baik. Damai lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau damai ya otomatis apa? Kekeluargaan masih utuh, ya enggak? Suami masih suami, istri masih istri, ya itu naam. Karena perceraian ini kenapa kok dikatakan para ulama perkara yang sangat berat dan juga sulit? Karena ada prosesnya. Enggak seperti yang disaksikan sekali cerai pisah, itu enggak benar. Ada yang namanya tolak bain, ada tolak apa? Raj'i. Tolak bain itu perceraian yang harus pisah. Itu kalau sudah melalui tiga tahapan, talqah wahidah, talqah tsaniyah, talqah tsalitsah. Ya enggak? Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Mau enggak mau cerai yang ketiga ini pisah. Suami istri enggak boleh lagi sudah. Paham ya? Istri pun mau balik pada suami pertama, ada syaratnya. Syaratnya istri tersebut dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Berat pernikahan itu ya, kalau ada perceraian berat. Nah, kemudian masing-masing talqah tadi masih diberi apa? Tiga waktu, yaitu apa? Nah, tiga kali suci atau tiga kali haid. Namanya iddah, masa iddah. Paham ya? Fungsi tujuannya apa? Agar berubah pikiran gitu loh. Jangan-jangan ini nanti setelah cerai pertama kamu aku cerai, jangan-jangan berubah pikiran, wah ternyata istri ana masih bagus juga, ternyata masih dibutuhkan, kami gak sanggup ini nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, masak sendiri gak sanggup. Akhirnya apa? Rujuk. Tujuannya itu. Kenapa setiap talqah, setiap satu kali perceraian ada iddahnya, masa penantian iddah di situ, agar berpikir. Faham ya? Dilanjutkan gak perceraian ini? Kalau dilanjutkan ya udah, nanti tinggal setelah masa iddah selesai, tiga kali suci tadi itu atau tiga kali haid, paham ya? Kalau sudah selesai langsung apa? Talqah yang kedua. Kamu mau cerai. Masa yang kedua itu. Yang kedua itu kan tiga kali suci lagi atau tiga kali haid lagi. Itu masa-masa iddahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu kalau enggak dilanjutkan lagi, talqah yang ketiga, kamu aku cerai. Baru bisa apa? Baru pisah setelah itu. Faham maksudnya ya? Berbeda dengan khulu. Kalau khulu sekali selesai. Karena apa? Khulu itu kan dari istri. Enggak ada istilah suami mengkhulu istrinya, enggak ada. Istri minta khulu kepada suaminya. Kalau suami menceraikan istrinya. Istilahnya gitu. Tolak dari suami. Kalau khulu itu istri yang minta. Faham ya? Itu enggak perlu tahapan masa iddah yang banyak sekali, enggak perlu. Faham ya? Kalaupun dia dalam keadaan misalkan hamil sampai melahirkan sudah bisa. Faham ya? Sebagian mereka kalau dalam keadaan tidak hamil sekali suci sudah bisa langsung nikah lagi. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Itu sekedar apa? Selingan bahwasannya di dalam pernikahan itu pasti ada yang namanya apa? Problematika, yaitu permasalahan di dalam rumah tangga itu. Nah, barakallahu fikum, walaupun kecil atau besar, terkadang suami ribut dengan istrinya, istri ribut dengan suaminya, tempuhlah cara yang paling terbagus, damai. Paham ya? Kalau memungkinkan damai. Jangan sampai apa? Terjadi perceraian. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Gugurnya talak gimana, Pak? Ada pun mengenai gugurnya talak, barakallahu fikum. Kalau masa iddah, misalkan kamu aku cerai, anti talik, kamu aku cerai. Itu masa iddahnya kan 3 kali suci ya. Nah, itu di 3 kali suci tersebut kalau di global taruhlah 3 bulan, paham ya? Belum sampai 3 kali suci kok udah kembali berhubungan lagi, batal. Paham belum? Tapi kalau sampai 3 kali suci kok mau kembali, boleh tapi nikah ulang. Paham ya? Nikah ulang akad baru. Paham ya? Itu kalau kembalinya setelah masa iddah habis, tapi baru talqah yang pertama. Paham ya?
Tapi kalau dalam masa iddah kok sudah balik, ya udah ini suami istri itu menang. Makanya masa iddah itu fungsinya untuk berpikir kembali loh. Jangan-jangan cerainya ini nanti berubah pikiran gitu loh. Karena orang kan bercerai kan kadang dengan berjalannya waktu kan berubah pikiran, wah ternyata enggak kuat kalau hidup sendirian ini. Misalkan suaminya nyerahkan istrinya, kamu aku cerai. Ternyata hari ketiga dia berpikir, ya berpikir, wah ini enggak sanggup ini hidup sendirian ini. Nyuci baju, nyetrika, masak, paham ya? Sendirian enggak kuat pokoknya ya. Akhirnya apa? Rujuk, ya silahkan tafadhal, suami istri. Enggak perlu nikah ulang kalau dalam masa iddah ya. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau udah habis masa iddahnya, tiga kali suci di akhir itu seharusnya dia melanjutkan perceraian tapi dia malah rujuk, akad ulang. Paham ya? Itu bedanya. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdan yasakumullah, kita lihat di sini lanjutannya. Wa jubilatun nufusu 'ala al-hirs wal bukhl. Dan jiwa manusia itu ditabiatkan semangat dan pelit. Malah semangat sekali dan pelit. Fakannal bukhla hadiruha la yanfaqu anha. Seakan-akan rasa pelit itu hadir di situ, tidak bisa terpisahkan. Maksudnya pelit bagaimana ya? Mungkin pelit ngasih nafkah atau sangat eman-eman mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk ma'isyah istrinya atau yang semisalnya, tapi seperti ini bisa diperangi. Bisa diperangi, bisa kita tepis, bisa kita hindari. Wa in tuhsinu ma'amalata zaujatikum wa takhafullaha fihinna. Jika kalian berbuat baik di dalam muamalah kehidupan sehari-hari dengan istri-istri kalian dan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala fihinna, untuk apa istilahnya menelantarkan mereka para istri, fa innallaha kana bima ta'maluna min dzalik wa ghairihi 'aliman la yakhfa 'alaihi syai'un wa sayujazikum 'ala dzalik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan di balik itu semuanya dan juga yang selainnya, dalam keadaan benar-benar mengetahui, tidak ada satu apa, tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari Allah SWT, dan Allah Taala akan membalasi kalian sesuai dengan apa amalan-amalan kalian. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, berikutnya ayat yang ke 129 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Menjelaskan bahwasannya kalaupun seorang suami memiliki 4 istri, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, enggak akan bisa berbuat adil. Dalam apa? Dalam kecintaan. Dalam kecintaan, kecondongan hati itu enggak akan bisa berbuat adil. Tapi harta mungkin, harta. Karena hati manusia itu pasti mencintai apa? Mencintai apa yang dia inginkan. Contohnya istri pertama udah tua. Istri kedua muda, ketiga lebih muda lagi, yang keempat mah muda sekali, paham ya? Otomatis secara tabiat manusia hatinya biasanya mencintai yang paling muda, paham ya? Nah itu maksudnya, nggak bisa berbuat adil itu bukan hartanya tapi masalah kecintaan. Sulit untuk dibikin adil kecintaan, pasti ada cenderung dan kecondongan. Buktinya Rasulullah SAW, nah di antara para istri yang bisa dikatakan istri beliau, nah barakallahu fikum, dari ummahatul mukminin, ada enggak yang beliau pilih yang paling beliau cintai? Ada. Suatu ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa dari kalangan wanita yang paling kau cintai? Aisyah. Bayangkan, Aisyah atau Rasulullah. Dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwasanya kecintaan itu, nah barakallahu fikum, tidak bisa dibikin seimbang dalam apa? Nah barakallahu fikum, mencintai taruhlah 4 istri tadi itu, faham ya? Pasti ada kecenderungan, kecondongan dengan salah satu nah daripada 4 istri tadi itu. Faham ya? Tapi untuk harta mungkin dibikin adil bisa. Faham ya? Istri pertama karena anaknya banyak dibikin rumah yang besar. Istri kedua karena belum punya anak rumahnya sederhana. Bisa dibikin adil. Semua dikasih nafkah, kasih ma'isyah, bisa. Kecintaan enggak bisa diukur, enggak bisa disamaratakan kecintaan. Faham ya? Tidak bisa disamaratakan. Nah, kita lihat di sini. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ini fala tamilu kullal mail fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Artinya, kalian tidak akan mampu wahai segenap para lelaki untuk berbuat adil di antara para istri. Paham ya? Walaupun kalian sudah semangat berupaya, ya akan mampu berbuat adil.
keadilan di sini keadilan yang bagaimana? Kecintaan. Yang diinginkan keadilan ini kecintaan dan kecenderungan hati. Paham ya? Karena apa? Karena sebagaimana anak sebutkan tadi itu, Rasulullah SAW sebagai nabi kita dan juga suri tauladan kita, beliau pun juga apa? Di antara para istri yang beliau paling cintai siapa tadi? Aisyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Fala taminu kullal mail, maka jangan nam kalian apa? Jangan kalian condong dengan apa kecondongan yang sangat, maksudnya apa? Maksudnya kalaupun benci, kalaupun enggak suka, jangan terlalu berlebihan sehingga meninggalkan bergantung. Meninggalkan salah satu istrinya bergantung. Bergantung itu menggantung. Menggantung itu enggak diceraikan, enggak dikasih nafkah juga. Daripada enggak dikasih nafkah, itu lebih baik dia ceraikan karena sudah terlepaskan. Paham ya? Tapi kalau sudah enggak diceraikan, enggak dikasih nafkah, paham ya? Nah, itu enggak benar. Itu namanya mu'allaqah nanti, sesuatu yang digantungkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi untuk bergerak itu sulit. Statusnya ini istri atau bukan itu loh ya. Nah, karena belum diceraikan, enggak dikasih nafkah juga gitu loh ya. Kita lihat nanti. Naam. Wa in tuslihu wa tattaqu, namun jika kalian damai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha kana ghafurur rahima. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Naam. Walan takdiru ayyuhar rijal, kalian tidak akan mampu wahai segenap para lelaki ala tahqiqil adl at-tam bainan nisa' fil mahabbah wa mail qalbi. Ini penting ini. Biar nanti enggak gagal paham ya. Keadilan di sini maksudnya adalah kecintaan dan juga apa? Kecondongan hati. Kalian tidak akan mampu wahai para lelaki untuk mewujudkan keadilan sempurna antara para wanita di dalam masalah kecintaan dan kecondongan hati. Enggak akan mampu. Karena sudah kami sebutkan tadi itu, biasanya cenderungnya istri pertama udah tua misalkan, istri kedua muda, dia senang dengan istri yang kedua, lebih cinta dengan istri yang kedua, paham ya? Nah, untuk dibilang harus sama rata itu susah, sulit, karena kecintaan seperti itu keadaannya. Kita lihat, mahma badaltum fi dzalika minal juhdi, artinya apa? Walaupun sudah kalian curahkan berupa apa usaha keras untuk berbuat adil, nggak akan mampu. Fala tu'ridu 'anil marhub 'anha kullal i'rad, jangan kalian berpaling dari apa istri yang tidak disukai dengan apa berpaling yang sangat, maksudnya itu nam sangat ekstrim keras terhadap istri yang dia enggak sukai, jangan. Paham ya? Kalaupun enggak suka dalam artian tidak seperti yang lainnya, jangan berbuat kekerasan. Kemudian apa? Fatat surukuha, karena kekerasan tersebut akhirnya kalian meninggalkan istri kal mar'ah allati laysat bidzati zaujin wala hiya mutallaqah fata'assamu. Akhirnya kalian meninggalkan istri tadi seperti wanita yang enggak punya suami dan wanita yang enggak diceraikan, akhirnya justru kalian berdosa. Kenapa berdosa? Enggak kasih ma'isyah, enggak memberikan nafkah, istrinya dibiarkan begitu saja, enggak dikasih nafkah, enggak diberi ma'isyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga tidak bertanggung jawab juga terhadap istri tadi itu, dibiarkan begitu saja. Nah, seperti sesuatu yang tergantung, paham ya? Menggantung sesuatu yang menggantung. Nah, barakallahu fikum, yang tidak ada suaminya, tidak boleh ceraikan. Ini berbahaya, akan berdosa orangnya. Ya, karena apa? Karena sudah menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul, cukuplah suatu dosa bagi seseorang yang dia itu menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sebagai kepala rumah tangga, suami tanggung jawab ngasih nafkah kepada istrinya. Nah, barakallahu fikum, memberi nafkah kepada istrinya itu tanggung jawab besar. Tapi kalau suami menelantarkan istrinya, enggak memberi nafkah kepada istrinya, itu kurang tepat. Paham ya? Dan perlu diperhatikan di dalam kehidupan rumah tangga, selama suami itu mengenal kebenaran, jangan sampai suami itu diatur oleh istrinya. Sangat berbahaya. Paham ya? Kenapa kok berbahaya? Pemimpin itu kalau yang jadi pemimpin perempuan, hancur. Paham ya? Dimanapun kalau pemimpin itu perempuan, hancur. Kenapa hancur? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, walan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Artinya apa?
sekelompok kaum itu tidak akan pernah beruntung kalau yang memimpin adalah seorang wanita. Kalau kaum tersebut sudah menyerahkan urusannya kepada para wanita. Faham ya? Jadi dalam rumah tangga pun suami lelaki itulah yang memimpin. Faham ya? Anti enggak boleh seperti ini. Haram keluar rumah berhijab yang syar'i. Keluar rumah jangan pakai wangi-wangian. Kalau safar izin sama suaminya, anak temani, gitu caranya. Jangan dibiarkan keluyuran sendiri. Jangan dibiarkan safar sendiri, jangan. Karena apa? Karena tanggung jawab suami itu besar. Di hadapan Allah Ta'ala nanti tanya, ya fulan, kenapa kamu biarkan istrimu keluar sendirian? Ya fulan, kenapa kamu biarkan istrimu keluar memakai wangi-wangian? Paham ya? Intinya, suami berupaya semaksimal mungkin menasihati istrinya, bukan membiarkan. Hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keliru itu membiarkan. Membiarkan dalam artian tidak menasihati istrinya, paham ya? Membiarkan dalam keadaan berbuat kemaksiatan itu yang keliru. Tapi kalau sudah menasihati, sudah meluruskan, sudah mendakwahkan, sudah memberi arahan kepada istri, kok dia belum menerima, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, semoga Allah Ta'ala membukakan pintu hidayah kepada istri tersebut. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Ikhwan fi din azdan wa zakumullah, kita lihat dikit lagi. Wa in tuslihu a'malakum fata'dilu fi qasmikum baina zawjatikum. Namun jika kalian damai, jika kalian berdamai terhadap perbuatan-perbuatan kalian dan kalian berbuat adil dalam pembagian kalian di antara istri-istri kalian, maksudnya bagaimana? Misalkan istrinya 4, itu kan harus adil. Adil itu bagaimana? Taruhlah istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadwal pembagian waktu itu harus apa? Adil. Yang ini satu pekan misalkan. Paham ya? Kecuali bisa damai. Damai itu seperti ini. Istrinya karena sudah tua, dia enggak ingin diceraikan juga. Dia na'barakallahu fikum tanazul. Dia mengalah. Berkata ke suaminya, jadwalku dikasihkan si fulanah aja. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW, na'am barakallahu fikum, yaitu apa, istri beliau saudah, ya enggak. Nah, ketika sudah usia tua, jatahnya saudah diberikan kepada Aisyah, ya enggak. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya ketika istrinya 4 atau lebih dari 1, kemudian dia itu inisiatif memberikan jatahnya kepada istri yang satunya, enggak masalah. Paham ya? Jatah waktu harinya itu ya, aslinya harus berbuat adil. Satu pekan, satu pekan. Ini 3 hari, 3 hari. Paham ya? Biar tidak terjadi yang namanya apa? Barakallahu fikum, iri atau hasad. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kecuali kalau tanazul tadi itu. Tanazulnya ya mungkin karena sudah tua, khawatir nanti diceraikan juga mungkin enggak mampu untuk kehidupan sehari-hari. Dia mungkin ngomong sama suaminya, "Mas, jatahku ini hari yang sekarang ini satu pekan ini dikasihkan si fulan aja, istri yang ketiga." Paham ya? Jadi nanti ketika jadwalnya dia enggak datang kepada istri yang sudah memberikan haknya tadi itu. Paham ya? Itu namanya damai. Namanya damai dalam keadaan suami juga tidak menceraikannya. Nah, kita lihat sini. Wa turaqibullah ta'ala wa takhshawhu fihinna. Turaqibullah ta'ala wa takhshaw wa na'am. Turaqibullah ta'ala wa takhshawhu fihinna. Dan kalian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa? Na'am barakallahu fikum, kejahatan kalian kepada mereka. Maksudnya benar-benar merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dan khawatir kalau berbuat jahat kepada istri. Na'am barakallahu fikum, na'am, Allah Ta'ala akan memberikan apa hukuman kepadanya. Fa inna Allah Ta'ala kana ghafuran li ibadihi rahiman bihim. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan zat yang Maha Penyayang terhadap mereka. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini barakallahu fikum, yaitu seputar permasalahan problematika rumah tangga yang perlu kita mengerti dan perlu kita pahami. Tujuan pertama, tujuan utama di dalam pernikahan bukan untuk mewujudkan perceraian, tapi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sahih, tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Jadi kalau keturunan jangan sengaja dibatasi,
menjaga jarak keturunan tidak masalah. Sengaja membatasi keturunan haram tanpa udzur syar'i. Paham ya? Cukup dua kata mereka. Cukup dua katanya. Cukup enggak, Pak? Dua? Enggak cukup. Lima pun siap. Ewa, maksudnya dua ini anak. Paham ya? Kata mereka cukup dua anak. Paham ya? Ya kan? Kita katakan enggak cukup. Nah, katanya kita harus punya rencana. Rencana yang bagus, bukan keluarga berencana yang buruk. Ya enggak? Tapi rencana yang bagus, ingat hadisnya tadi. Tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikum umman yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti di hari kiamat. Jadi ingat-ingat, membatasi keturunan tanpa udzur syar'i haram. Paham ya? Tapi menjaga jarak keturunan la ba'sa bihi. Menjaga jarak keturunan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali enggak masalah. Tapi kan enggak membatasi keturunan. Paham ya? Nah, membatasi keturunan tanpa udzur syar'i ini, ingat-ingat tanpa udzur syar'i, istri masih sehat, masih kuat, enggak ada penyakit, kemudian di KB langsung. Cukup 2 katanya. Enggak benar. Paham ya? Tapi kalau masih memungkinkan, nah barakallahu fikum, sebanyak pun itu yang Rasulullah SAW apa? Anjurkan barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.